Pulau ini terletak di titik paling timur Pulau Timor. Secara politis merupakan bagian dari Tutuala Lautem. Pulau Jako dipisahkan dari Pulau Timor oleh saluran sempit yang hanya memungkinkan penyeberangan hanya dengan perahu kecil. Pulau tidak berpenghuni ini dianggap suci oleh masyarakat asli. Jika ingin mengunjungi pulau tak berpenghuni ini, Anda bisa bertanya pada para nelayan yang ada di Pantai Tutuala. Mereka biasanya akan menyeberangkan dengan perahu mereka seharga $10 Amerika yang merupakan harga normal bolak-balik. Untuk sampai di pulau itu, hanya memakan sekitar 3 hingga 5 menit sekali jalan. Para nelayan akan menunggu hingga beberapa jam atau kembali lagi nanti. Selain pemandangan yang memanjakan mata, pulau ini juga merupakan rumah bagi spesies burung endemik, termasuk merpati kutub dan burung peluit dada krem. Pulau itu termasuk dalam Taman Nasional Ninoconi Santana, Taman Nasional pertama Timor Leste, dibuat pada 3 Agustus 2007 oleh Departemen Luar Negeri Kawasan Lindung dan Taman Nasional Orang Timor. Pengunjung pulau ini juga biasanya bisa melakukan snorkeling dengan membawa peralatan sendiri.